am a lucky human being. Siang-siang gak ada di meja kerja, gak dengar suara printer, ketikan keyboard, klik-klik mouse, telepon kantor. Gak pakai baju rapi, make up, sepatu hak. Kalian mungkin udah tahu, gue travel writer. Dapet duit dari jalan-jalan dan bikin tulisan. Kalau nggak jalan-jalan, ya gue nggak punya materi buat ditulis. Kalau nggak ada tulisan, gue nggak dapet duit. Tulisan-tulisan gue itu sebelumnya dimuat di dalam blog. Namanya The Naked Traveler. Banyak orang salah nangkep. Mereka kira The Naked Traveler itu cerita orang yang jalan-jalan sambil telanjang. Beberapa perusahaan, bahkan negara, nge-ban alamat situs yang mengandung kata naked. It's not porn! Inbox email gue penuh junk mail nawarin obat-obat aneh. Orang-orang yang punya niat nge-search kata naked malah sering nyasar ke blog gue. Yang ngira itu situs bokep pasti kecewa. Tapi ternyata ada juga yang malah jadi pembaca setia. Bayangin deh tuh, gimana rasanya punya pembaca setia yang gue sendiri curiga niatan awalnya. Hai Kak Trinity. Itu nama gue, Trinity. Dan ini cerita gue. Dari kecil, gue selalu diajarin untuk cari uang sendiri kalau mau sesuatu. Kalau mau jalan-jalan, gue harus bikin proposal dulu. Ini gue waktu kecil, sama bokap dan nyokap gue. Setiap kumpul-kumpul sama keluarga besar, kita selalu ngomongin tentang tempat-tempat yang dikunjungin. Waktu kuliah, gue punya banyak teman baik. Antara lain, Yasmin dan Nina. Gue selalu bikin daftar tempat-tempat mana aja yang mau gue kunjungin. Lebih banyak nambahnya sih daripada nyoretnya. Jadi gak kelar-kelar. Untuk jalan-jalan, gue butuh duit. Dan untuk ngedapetin duit, ya gue harus kerja. Waktu lulus, gue kerja di beberapa tempat. Job hopper. Hunian eksklusif bergaya desain tropis, nyaman. Hunian eksklusif bergaya desain tropis, nyaman. Hunian eksklusif bergaya desain. Sampai akhirnya gue kerja di sebuah perusahaan dan cukup lama di sana. Meja gue ini terkenal sering kosong. Sebenarnya karena sering keluar ketemu klien. Tapi gosip yang kesebar karena gue sering jalan-jalan. Ya nggak sepenuhnya salah sih. Selain duit, ada satu masalah lagi yang selalu gue hadepin kalau mau jalan-jalan. Trinity, apa nih? Saya dengar kamu minta cuti lagi. Iya, Bu. Gak bisa. Kamu kan udah banyak liburan. Tapi kan minggu depan long weekend, Bu. Nah, itu sekalian saya mau pakai jatah cuti saya, gitu. No can do. Kenapa, Bu? Jatah cuti kamu kan udah habis, gimana sih? Oh ya? Oh iya, benar. Oh! Kamu pengen banget jalan-jalan? Yaudah, kalau gitu kamu saya kasih target baru. Kalau kamu bisa capai target itu, kamu saya kasih jatah cuti lagi. Tapi kalau enggak, ya saya potong jatah cuti kamu tahun depan. Target baru. Tambah satu PR lagi untuk gue dari Bu Bos. Oh, ada satu hal lagi yang lupa gue bilang. Kisah cinta. Gak banyak yang bisa dibanggain.
Bang, minta 5 ya. 3 aja. Ini pacar gue, Charles. Ini asal-muasal gue putus sama dia. Ini terakhir ya? Terakhir apa? Jajan yang aneh-aneh. Aku mau calon istriku sehat terus. Jadi kita bisa hidup sampai tua. Tadinya aku bikin ini buat surprise. Tapi aku nggak tahan ngasih lihat ke kau. Baca. Apa nih? Sayuran yang segar. Semenjak itu, gue langsung putusin si Charles. Untung ada tukang gorengan. Jadi ketahuan semua deh rencana busuknya dia. Kenapa kau putuskan si Charles Bonar itu? Dia yang mutusin saya. Ho, nomor gabus tuh, ho. Jangan bohong kau. Gimana lagi? Emang gak cocok, mau diapain lagi? Kalau kau cari cocok-cocok terus, kapan kawinnya? Perkawinan itu menerima kekurangan. Ah, saya juga tahu lah, Pak. Terus kamu teh maunya yang bagaimana? Ini bukan masalah cowok, Ma. Gak suka laki-laki kau? Hah, Bapak? Enak aja. Saya suka laki-laki. Cuman ya gak juga buru-buru nyari satu terus dikawinin lah, Pak. Jadi, mau kau apa? Banyak. Sebelum kawin harus sudah saya lakuin. Kau kan sudah sharing jalan-jalan. Sudah banyak yang kau lihat. Ya itu belum apa-apa. Nih, Pak. Sini, Pak. Apa lagi tuh? Iya tenaun, daftar belanjaan. Ini bucket list, hal-hal yang mau saya lakuin sebelum kawin. Sebelum kawin? Lihat Krakatau, sunset di Labuan Bajo, berenang di Maldives. Ke Zimbabwe, ke Segitiga Bermuda, nginep di hutan Amazon 3 hari. Mampus saya, kapan saya bisa gendong cucu saya? Ya gimana tuh? Pokoknya gitulah tuh. Bucket tuh, bucket. Ember? Bucket mah. Jadi, things I wanna do before I kick the bucket. Sebelum mati. Kau kawin saja dulu. Inilah resiko punya orang tua yang kebelet pengen lihat anaknya cepet-cepet kawin. Saya bisa sendiri, seperti yang Bapak ajarin. Alah, kadang saya menyesal ngajari dia jadi mandiri. Hari Jumat aja sih tanggal merahnya. Harpitnas! Harpitnas adalah di mana satu tanggalan hitam berada di antara dua tanggalan merah. Contohnya, bila tanggal 14 hari Kamis adalah hari libur nasional Waisak dan tanggal 16 dan 17 adalah hari libur, maka secara otomatis tanggal 15 hari Jumat menjadi hari kejepit nasional. Traveling dadakan kayak gini nih, artinya nggak bisa mahal-mahal, nggak bisa jauh-jauh. Lampung Krakatau Festival. Seru nih. Krakatau nggak jauh lah ya. Enaknya sekarang ini kalau mau pesan tiket, bisa lewat online. Tapi salah satu tips untuk bisa hemat adalah menunggu jam yang pas untuk dapat tiket yang paling murah. Sabar dan keuletan adalah kuncinya. Sudah di tangan. Selanjutnya, packing. Tempat tujuan, Lampung.
Terima kasih, Kak. Sama-sama, Pak. Bulan. Lampung adalah sebuah provinsi yang paling selatan di Pulau Sumatera. Ibu kotanya terletak di Bandar Lampung. Nah, sebelum ke Krakatau, gue pengen jalan-jalan dulu nih, karena banyak sekali tempat dan acara yang menarik. Salah satunya, Festival Layang-Layang. Mbak, tolong fotoin deh. Oh, boleh? Gimana? Serunya traveling adalah berkenalan dengan berbagai macam orang. Semua dengan kepribadiannya masing-masing. Iya. Oke. Makasih ya, Mbak. Kamu anak lokal ya? Iya, Mbak. Mbak turis ya? Turis sih iya. Tapi mungkin lebih tepatnya traveler kali. Traveler? Kayak mana tuh Mbak bedanya, Mbak? Kalau traveler, selain dari seneng-senengnya, juga ada petualangannya. Petualangan, Mbak? Wah, aku juga pengen Mbak jadi traveler. Oh ya? Bagus dong. Kenapa? Takut, Mbak. Nggak berani jalan sendirian. Baru lagi. Ya udah gini deh. Kamu ajak aja teman kamu siapa, gitu. Terus pasti aman. Susah, Mbak. Mereka lebih milih main bola daripada ngeliat pemandangan. Bosen katanya. Wah, gawat nih. Gimana kalau kamu nyariin aku tempat makan enak di Lampung? Yuk. Enak banget. Tamp banget deh, Aldo. Kasih ya, Mbak. Kan ya, Mbak. Mbak, maaf nih. Ya. Itu apa sih? Bucket list aku. Bucket list? Lihat ya, Mbak. Ya. Ada Krakatau. Udah pernah? Belum. Nah, kalau gitu kita pergi sekarang. Sekarang? Takut. Ya, enggak sih, Mbak. Ya, Aldo. Masa kamu sih takut? Telepon dulu, Mami, Papi. Minta izin. Kalau kita mau ke Krakatau, biasanya kita harus melewati lautan yang luas dan indah. Dan biasanya kalau udah kayak gini, gue akan hilang dalam pikiran-pikiran sendiri. Kadang-kadang kita akan menemukan seorang pemandu yang menjelaskan sebuah tempat dengan gayanya sendiri. Krakatau ini, dia itu meledak pada tahun 1883. Suaranya kedengeran sampai Afrika yang jaraknya 5.000 km. Debunya tuh naik sampai 50 km sampai nutupin atmosfer. Langit di atas kita ini gelap. Ombak itu naik sampai 40 meter. Lalu karang-karang seberat 600 ton kelempar sampai ke darat. Dan 36.000 orang mati. Tapi tenang, Krakatau sekarang udah gak ada. Tapi yang di belakang saya ini namanya Anak Krakatau. Dan masih aktif. Jadi kalian semua jangan pada pecicilan. Jangan ngomong jorok, jangan buang sampah sembarangan. Dan banyak berdoa. Soalnya nanti kalau di atas takut meletus lagi. Yuk. Tenang, gak itu cuma nakut-nakutin. Tahu dari mana, Mbak? Cair. Kita ketemu di atas ya.
dok. Iya, Mbak. Puas, Mbak. Beneran? Bener-bener. Nggak ada yang perlu ditakutin, Mbak. Itulah Krakatau. Tadi balik-balik, mulai ditulisin aja. Mau kemana dulu. Nulis tuh ibarat doa soalnya. Alam semesta ngedengerin dan mengamini. Udah kepikiran sih, Mbak, mau nulis apa aja. Oh ya? Mau denger coba? Mau ke Jogja, mau... Kamu belum pernah ke Jogja? Belum, Mbak. Ah, kacau. Makasih ya, Mbak, buat semua pengalamannya. Iya. Kabarin ya, kalau ke Jakarta. Ada banyak manfaat kalau kita bisa kenal dengan penduduk lokal. Dimandiin. Dua-duanya? Mereka tuh kalau mandi punya jadwal seperti manusia. Bisa dua kali sehari. Pagi dan siang menjelang sore. Udah berapa lama, Mas, kerja di Waikambas? Sebenarnya saya nggak kerja di sini. Saya sukarelawan. Kadang-kadang diperizinin untuk kasih bantuan. Iya, secara gajah perlu dibantu banget ya pelestariannya. Betul. Populasi gajah Sumatera menurun setiap tahunnya. 83% habitat gajah Sumatera menjadi wilayah perkebunan. Dari Jakarta ya? Iya, gue dari Festival Layang-Layang. Jadi dari Lampung, naik lintas timur, arah Palembang, lewat Sukadana, terus ke Waikambas. Traveler. Kau tahu? Lo juga ya? Iya, saya seorang traveler. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cut! 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 Hei, sini! Gina kok dia? Leo, ada yang mau kenalan nih. Udah, pegang aja. Iya, gak gigit. Kayak pernah ketemu ya? Eh? Di mana? Gak tahu juga. Kayak sering lihat aja. Oh, sorry. Trinity. Oh. Abis ini kemana, Paul? Alright. Well, till next time, Trin. Gue sekarang mau lanjut ke Danau Tempe. That way. Okay. I go back that way. Tukeran nomor handphone yuk, supaya gampang kabar-kabaran. What? Gue kenapa rasa familiar banget ya sama lo? Ya kan? Makanya tadi gue bilang kayak kita pernah ketemu di mana gitu. Maksud gue bukan sekali dua kali, tapi sering malah. Kayak kita emang ditakdirin buat ketemu. Jadi, intinya? Intinya adalah, gimana kalau kita tes aja? Gak usah tukeran nomor telepon. Terus kalau mau janjian? Kita gak usah janjian. Gue yakin kalau kita jodoh, kita pasti ketemu lagi.
Is this some kind of trick? Nanti lo paling pulang cari nama gue di sosmed, terus kontak gue kan? Ya kan? I'll see you when I see you, Trin. Paul? Ini, Bu. Apa nih? Yang waktu itu Ibu minta. Buang. Eh? Buang? Udah kerjaan sama Citra waktu kamu long weekend kemarin. Terus kerjaan kamu yang lain mana? Sama konsep event yang mau kamu bikin? Belum, Bu. Belum? Belum. Oh my God, oh my God, oh my God, Trinity. Gini ya, coba kamu jelasin ke saya kenapa saya tiap pagi harus bangun sebelum ayam jantan berkokok, terus kena-kena sinar matahari. Nih, tuh. Lihat kan? Lihatnya, lihat. Belum lagi saya sampai kantor, security masih pada cukuran, terus saya masih tanda tangan cek kamu tiap bulan. Gini deh. Nih, kalau bulan ini gak naik. Goodbye, Trinity. Biasa, artis datang buat foto. Mudah-mudahan bagus ya. Berat, boleh foto bareng? Oke, terus kapan kita jalan bareng? Kapan-kapan, oke? Di saat itu gue dapet ide untuk meningkatkan produktivitas gue di kantor. Beruntungnya tukang jalan-jalan, gue bisa menduga-duga logat dalam tulisan dan komentar orang-orang. Kayak gini misalnya. Udah pasti Sunda. Atau yang ini. Antara Tionghoa atau Manado campur Betawi. Nah, kalau kebalik-balik gini nih, biasanya daerah Sulawesi. Mungkin Makassar. Saya punya ide gila, Bu. Ini berdasarkan komentar-komentar di semua artikel di berita tentang Tompi dan sosial media milik Tompi. Ternyata, pengguna bahasa Makassar itu tinggi sekali dan mayoritas komentarnya positif. Jadi, gimana kalau kita bawa Tompi ke sana, kita terjun langsung, kita bikinin event? Gimana, Bu? Gitu dong. So, how menurut kalian? Live event Tompi di Makassar. Sah nggak sih itu risetnya? Nanti ngarang lagi. Ada semuanya referensinya. Setuju sih. Asal kita tetap mengadakan tim advance untuk riset hal ini di Makassar. Gimana? Makassar itu kota terbesar dan pintu gerbang kawasan Indonesia bagian timur. Jadi once kita jumping ke sana, makin mudah ke depannya. Jadi ini kesempatan kita buat launching produk. Plus, begitu data dari tim riset keluar dan clear, kita bisa langsung bikin event di sana. Citra? Yes, Bu. Kamu project leadernya loh. Oke, Bu Bos. Ini Citra. Teman kantor gue yang paling sering minta oleh-oleh waktu gue lagi traveling. Trinity, kalau kamu progres dan sukses di program yang ini, baru saya pikirin jatah cuti buat kamu. Wih, keren. Trin. Kalau kayak gini kan lo bisa coret bucket list lo foto sama Tompi, ya kan? Belum lah, gue tuh pengennya jalan kemana gitu. Atau paling nggak nongkrong. Harus ke Makassar tuh. Malah Citra yang dikirim. Ya udah, lo tinggal jilat aja lagi bos lo. Pasti mau. Mas? Mas?
Sini bentar. Sorry mas, ini kok sendoknya kelelep gitu ya? Bisa diganti nggak sama yang lebih panjang? Ya, thank you. Nah ini nih, sifat temen gue yang satu ini. Perfeksionis. Trin, gue coret aja ya biar sekalian. Enak aja. Eh, Nyong, lu kayak gitu terus lama-lama nggak puas loh. Udah selfie, terus ngedit, terus minta dikawinin. Terus ada artis lain, terus ngedate lagi gimana coba? Enggak lah, gue tau batas lagi. Oh ya? Masa? Terus kalau bucket list lo udah selesai gimana? Iya... Gue bikin bucket list lagi paling. Next time kalau mau pergi tuh di planning jauh-jauh hari. Kita keluar negeri. Ya jangan dadakan kayak kemarin dong. Ya masalahnya bos gue juga baru ngirim pesan malam itu. Ya terus abis itu lo ngajak gue, kan lo tau sendiri gue gak bisa dadakan. Kan gue gak ikut jalan-jalan. Ngambek. Iya maaf. Mulai ada kecek. Udah. Ya oke juga. Lagi bahas email teman gue. Parah lah. Taruh aja mas. Thank you. Capek banget. Gimana? Enakan. Ini serius? Gue dikasih sendok makan loh. Min. Mas? Udah lah. Min. Udah lah. Mas? Gini terus dah. Mas? Halo? Oh my God. Si Tompi tuh udah nyampe Makassar. Pake ngambek lagi. Katanya ada ridersnya dia yang belum kita penuhi. Riders adalah syarat-syarat seorang artis kepada penyelenggara. Tau gak dia minta apa? Melon. Kotak. Ben kali kotak. Pake nemu lagi anak-anak. Yang bikin bete-nya juga. Dia minta yang anterin cewek yang waktu itu selfie di kantor ini pertama kali dia datang. Udah nih. Pokoknya besok kamu berangkat pagi first flight ya. Pesawatnya yang dibeliin kantor. Abis itu kamu nginep di sana pakai hotel yang juga dibeliin kantor. Besoknya lagi kamu pulang ke kantor. Ngerti? Ngerti, Bu. Bilangin juga tuh sama si Tompi, jangan kegenitan. Atren-atren! Yang terakhir gak usah deh. Ternyata, strategi gue meningkatkan produktivitas membuahkan hasil. Akhirnya bisa ketemu dengan Tompi lagi deh. Gue percaya bahwa kalau kita benar-benar menginginkan sesuatu, pasti ada jalannya. It's like the universe conspires. Kak, ini kotak kakak ya? Oh iya. Ya, makasih ya. Sama-sama, Kak. Tompi, sebentar saya cek dulu. Silakan tunggu. Halo. Ya. Lesu banget, capek. Melonnya mana? Melon. Mas, tolong dipotongin dong. Iya. Bentar ya. Oke. Akhirnya kesampean ngedate bareng Tompi. Ya, bukan ngedate sih tepatnya. Urusan kantor juga. Nama kamu siapa? Trinity. Thank you.
ngeliatin saya terus. Ini Pak, melonnya silakan. Thank you, Mas. Mau dimakan? Kenapa melon kotak? Kenapa enggak? Mas Tompi, maaf, udah siap briefing event nanti malam? Maaf, Mas. I'm in the mood. Let's go. Silakan, Mas. Thank you. Udah nemenin saya makan melon. Oh, untuk mood. Gue berhasil masuk ke dalam pikiran musisi idola gue. Serius nih tempat nginepnya? Ampun, dasar si Bu Bos pelit banget. Waktu traveling, kita harus tahu kapan keluyuran dan kapan harus tidur. Apalagi kalau flight kita pagi banget. Manis toh, daripada tidak pakai gorden. Nah, sekarang gue butuh mobil ke bandara, gue gak mau tahu. Kayaknya meragukan sih. Daripada jalan kaki. Marah-marah terus, cepat kau tua. Pak, kita ke Bandara Hasanuddin ya. Saya buru-buru banget, jadi harus cepat banget. Cewek cantik tidak boleh cemberut, tidak baik. Kata orang Makassar, tertutup ke jodoh tak. Bandara-bandara apa yang disuka sama laki-laki? Apa? Bandara Juanda. Saya serius nih, buruan dong Pak. Lampu apa? Kalau dipecahkan keluar orang. Apa? Lampunya Pak RT? Pak, saya ini udah ketinggalan pesawat. Dan bos saya itu galak banget. Harusnya udah sampai tadi pagi malah. Aduh. Maaf. Saya salah jalan. Aduh, Bapak. Aduh, saya nggak bisa nih ada cerita kesesat segala. Nah, ini. Saya cocok. Santai. Hitam, kecil. Kalau dipegang bahaya. Apa? Tai lalatnya Mike Tyson. Oh, takut. Bentar ya. Ada
ada good news apa, Trinity? Saya ketinggalan pesawat, Bu. Saya gak nyangka deh, kamu kalau tidur tuh kayaknya nyawanya digondol wewe ya? Enggak, Bu. Jadi gini, saya udah gak mau denger lagi alasan-alasan kamu, pokoknya ya. Saya gak mau tahu. Hari ini kamu harus ada di kantor. Hari ini juga kamu ambil flight ya. Dan semua biaya kamu yang tenggong, oke? Menor, mimpi bete deh. Trinity denger gak sih? Akhirnya gue pesen tiket online, duit sendiri. Dan baru dapat penerbangan malam. Udah gak bisa gue show lagi deh. Lagi, tahu mau. Gue inget di sini itu ada tempat bagus banget namanya Ramang-Ramang. Gak jauh, 3 jam bolak-balik, 5 jam lah di sana. Not bad. Udah tanggung nyampe sini juga. Mbak, ini contohnya, ini bawangnya, ini ketupatnya, ya. Manfaatin setiap detik yang kita punya. Siapa sangka coba akan menemukan tempat setranquil ini hanya sejam dari hiruk-pikuknya sebuah kota besar. Semua flight kemarin? Iya, Bu. Terus kamu pikir saya percaya? Beneran, Bu. Sampai flight yang paling mahal pun saya udah cari, abis. Saya tuh hire kamu karena kamu pinter jualan, bukan pinter bohong. Dari Gordon lah, terus flight lah, sampai tukang martabak, nanti kamu bawa-bawa. Saya nggak bohong, Bu. Permisi. Nanti! Ibu, nggak bisa dinanti-nanti dan nggak bisa nunggu, Bu. Nunggu itu paling sakit loh, Bu. Ibu harus ngasih tugas selanjutnya tuh ke dia. Yaudah nih, saya tahu.
Kalau gitu kamu langsung riset di kota selanjutnya, terus bikin event ya. Langsung tuh tur 8 kota sama follow up event di Makassar. Terserah di bentuknya apa. Oke, Bu, siap. Cepat, beres, Bu. Terus kamu ngapain masih di sini? Ya balik kerja sana. Iya, Bu. Good job, Trinity. Besoknya gue ketemu Nina dan Yasmin dalam rangka rencana kita traveling bareng buat menghilangkan penat Jakarta. Gue udah ngecek yang lo suruh. Filipin? Ya. Ya, terus? Ya, ternyata setelah gue search, gak terlalu mahal. Terus ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungin. Gue juga udah siap dengan ini. Silakan dicek, okay. Ibu-ibu. Lengkap kan? Wih. Tapi, ini kayaknya kemahalan deh buat kita. Itu udah harganya gue tau. Nah, gue udah nebak nih bakalan kemahalan. Makanya tadi gue nelfon sepupu gue untuk datang ke sini. Pasti kalau ada dia kita lebih hemat. Nah, ini dia. Ezra, kenalin Yasmin, Nina. Halo. Halo. Saudara lo mana? Ini sepupu gue. Maaf. Gak sama ya? Hah? Ya kan rambutnya beda, terus warna kulitnya juga beda. Enggak deh, sama. Saudara. Gimana? Mau gak lo? Ini dibayarin, Teh? Bayar sendiri. Nih, satu orang segitu. Aku baru beli handphone, Teh. Mahal. Masih banyak waktu, Zra, kalau mau ngumpulin duit. Tapi kalau misalnya nggak cukup, tambahin ya, Teh. Sama aja ngajak nih orang. Gini deh, lo punya kenalan yang kayak suka traveling, ganteng gitu? Ada nggak? Ada. Nah, siapa? Aku. Cuman belum kaya aja. Justru itu yang paling penting. Nih ya, kita jalan di tanggal segini. Kurang lebih 6 hari. Oke? Okay? Aduh, kenapa? Kenapa? Gue lupa, jatah cuti gue kan udah habis. Aduh, Trini. Gimana sih? Gimana dong? Ya gimana dong? Hah? Ya udah, pokoknya lo cari cara supaya lo bisa ikut. Gue gak mau tahu aja sampai lo gak ikut. Ngapain ya? Mending dia dibikin happy aja, Teh. Biasanya orang kalau lagi seneng kan, kalau kita minta sesuatu pasti langsung oke. Masuk. Pagi, Bu. Budget bulan ini mana? Good. Tapi saya butuhnya nih 3 bulan, 6 bulan, sama setahun nih. Kalau gitu sekalian nih materi strategi promosi deh. Itu mesti di-update loh tuh di kota besar sama di daerah saya maunya. Oh. Kamu di Tepat Arno ya? Apa Deddy Kobuser? Romi Rafael kali? Tiba-tiba bisa sulap. Feedback, hasil tes pasar sama hasil survei mana tuh? Here. Media assessment exposure. Pricing satu lagi. Itu kan kerjaan ibu. Kamu tuh lagi pengen apa sih? Gini, Bu. Saya mau libur dari tanggal sini sampai tanggal ini aja, Bu. Kamu kan tahu kalau jatah cuti kamu kan udah habis. Nah, itu dia, Bu. Saya nih ceritanya mau nego. Paling enggak nambah dikit gitu. Coba kamu pikirin ya. Kalau saya kasih kamu cuti, apa kata staff-staff lain? Kamu coba deh. Ini kan perusahaan, image-nya harus dijaga. Image. Gimana sih? Coba sekali-sekali kamu tuh ada di posisi saya deh. Bener, bisa gak? Nih, kamu ada di posisi saya nih.
gimana? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya nggak bisa lah, saya kan yang paling pintar di sini, saya bosnya lagi. Heran. Oke, Bu. Bentar. Coba kamu tuh masuk ke sini bulan apa sih waktu itu? April, kalau nggak salah. Well, it's your lucky day. Serius, Bu? Soalnya saya baru cek, ternyata kamu itu jatah cutinya habis tahun lalu. Oke. Karena ini udah masuk tahun berikutnya, jadi ya kamu bisa nih cuti di tanggal yang tadi. Tapi di tanggal yang itu aja. Abis itu fokus kerja. Ya, siap, 86. Saya bukan polisi. Saya polisi tidur. Udah sana. Min, bilangin Nina sama Ezra, kumpul. Komplain, jangan komplain ya. Kita kan udah sepakat buat jalan dengan duit pas-pasan. Ah, oh, lu lihat aja tuh sendiri. Masa makan di situ malah jadi mentah kali. Aduh. Hari ini agenda kita kemana? Gak yang berat-berat, paling keliling kota sama wisata kuliner kalau pada mau. Eh, Trin, jangan lupa. Yang mahal-mahal, budget. Iya. Sama yang jangan yang jorok-jorok banget gitu lah. Oke, cocok. Gue udah tahu tempat yang mana. Namanya Kiapo. Mana nih, lokasinya di sini. Oke. Orang-orang Filipina ini banyak yang punya masalah dengan huruf F dan F, V dan B. Bahkan sampai skala nasional. Pernah ada artikel yang menuntut anak-anak muda Filipina agar paham perbedaan ini kalau mau sukses di internasional. Enjoy the moment. Kenapa sih? Ini gue juga lagi enjoy the moment. Iya, tapi kan lo jadi gak fokus sama yang aslinya. Coba. Ya udah. Gini ya. Anggap aja gue udah melotot. Gue tarik nafas yang sedalam-dalamnya. Kamera gue masukin. Kita nikmatin semuanya. Terus kita balik lagi ke Jakarta. Oke. 5 tahun kemudian. Tiba-tiba gue kepikiran sama perjalanan ini. Gue pengen banget ngerasain lagi. Tapi foto gak ada. Video gak ada. Tapi ada di pikiran lo kan? Yang mana cukup. Lo sendiri kan yang bilang, lo bakal nyesel kalau ngelakuin ini, gak ngelakuin itu. Kalau lo tua, terus lo gak inget apapun yang lo udah pernah lakuin. Gimana? Ya tinggal gue tulis aja. Ya, bisa. Tapi gue gak jago nulis. Makanya, gue perlu ini. Smile. Tahu. Mirip kembang tahu ya? Ini kayak es dung-dung. Iya, sampai pinggir jalan nih. cepet. Mau nyoba? Ini enak loh. Aduh. Enak. Oh ya, kempe-pempek. Enak. Eww, apaan tuh, Tra? Kayaknya buyam. Buyam? Buyam apa?
antara burung dan ayam. Apaan sih? Ini lagi sok mau tahu. Paling juga nggak berani makan beginian. Permisi. Sir, can I have one of that, please? One. Ini day old. Ini adalah ayam yang berusia 1 hari. Rasanya gimana? Panasin dikit. Tapi oke. Trin. Lo berani juga ya makan day old. Ini dia alasannya. Ada di bucket list gue. Oh, pantesan. Yuk. Tidur sih? Enak badan teh. Masuk angin kayaknya nih. Astaga. Trin. Puyeng tau gak sih sampai sini? Apaan sih tuh isinya? Mama sih? Yang gue. Yang angin Ezra. Ezra gak pake apaan sih, bau banget. Oke, guys. Kita punya budget cukup buat makan sekali lagi di restoran. Yang fancy gitu dong, yang agak bersihan dikit, ya nggak sih? Oke. Coba ya. Sir? Where can we find a good Filipino restaurant? Marami. There's many much. There's many. Somewhere famous, maybe? There are famous Filipino restaurant Casa Rose. Mm. Do you want? Why is it famous? The favorite restaurant president. Oh, gitu. Yeah? Okay, let's go there. Yang digoreng kan? Yang digoreng. Tapi nggak suka tuh. Makanya gue bilang, kita kalau lagi traveling nih, jalan kemana, jangan cuma nyobain kuliner jalanan. Kalau bisa, kita juga nyobain kuliner gedongan. Hmm. Betul itu. Kenapa? Beef caldereta. Wow. Thank you. Sisik. Wow. Crispy pata. Wow. Wow. Oh, kenapa? Wih, selu. Punya aku emang agak lama, spesial. Namanya aja arus kaldo. Wow. Wow. Jauh-jauh kau makan bubur. Aku pikir itu daging rusa lembut dibalut saus keju, ditaburin bawang goreng. Begitu datang gak taunya bubur. Ngomong-ngomong, ini ayam bentuknya lucu amat. Taruh dulu. Sebentar. Crispy pata. Pork. Bebok. Ina gak boleh. Ambil. Boleh, Mbak Ina. Gak boleh. Itu tuh banyak ayam. Udah aku makan aja nih, spesial. Arus kaldo. Bubur. Tenang aja lo yang ini. Ini punya aku nih. Tolong, Bang.
Marvin. I'm an agent of Oslo Blue Sector. You can book now, only 1,700 per person. You can see this, the tour package price per person. What do you can see? Apaan sih? Nyewa satu kapal itu 3.500 peso. Oke. Berarti sejutaan lah ya. Terus katanya per orang 1.700, berarti 400.000-an. Kita berempat 1.6. Belum alat snorkeling. Kayaknya over budget deh. Ya. Ya gimana dong? Kita kan udah nyampe sini juga. Udah lah, cari hiburan itu yang lebih irit dikit gitu daripada cuma menuhin bucket list lo. Ya, gimana kalau kita senang-senang bareng-bareng? Tapi lebih irit aja. Iya, maksud gue tuh gitu. Sekarang ngapain kita nyewa kapal, tapi nanti setiap pagi kita cuma bisa makan roti. Kan enak juga. Apa sih macam itu? Teman-temanku yang tercinta, ini bukan sembarangan bucket list. Dan seperti yang kalian tahu, ini pembuktian diri. So, tuh kan, kalau udah ada maunya ya gitu. Jadi keseret-seret ya kita. Aduh, udah. Tuh, parah tuh saudara lu. Kenapa? Dia tuh emang kayak gitu. Tapi di keluarga dia tuh termasuk spesial loh. Kalau lagi ngumpul keluarga nih, dia tuh paling banyak ceritanya. Soalnya dia suka traveling. Aku aja ngefans sama dia. Sama keberaniannya, kenekatannya. Gimana? Jadi nggak kita nyontreng satu lagi dari bucket list gue? Trin, besok-besok gak usah bawa deh bucket list lo, simpan aja. Kenapa sih lo? Iya, sekarang kita lagi traveling tapi apa-apa disetir sama bucket list lo, ya nggak seru lah. Nggak seru? Lo lagi kenapa sih? Bukan dari kemarin kita seru-seru aja? Ya nggak seru lah, sekarang gini ya. Gue, Nina, lo juga masing-masing tuh udah budgeting kan? Terus pasti, ya walaupun Nina gak ngomong lagi, dia diam-diam pengen pergi ke satu tempat. Gue pun juga, lo tau gue apa. Tapi gue gak pernah maksa, dan yang jelas, gue yang dari kemarin ngelit karena kan dari awal juga tau. Excuse me, do you have oil, fresh wind, oil, Gue tuh gak bisa dadakan sekarang. Gitu. Guys, Ezra mana ya? Hah? Tadi kan di sini. Keluar dari rombongan. Exit. You understand him? From friend. Friend. My friend. Exit. I'm straight. And then I'm exit from. You lost your friend. Lost. They gone. Okay, Los Angeles. You Los Angeles. Yeah. Lost your friend. Terus passportnya di gue lagi. Hah? Kalau misalnya dia tiba-tiba ketemu polisi gimana? Aduh, kan kalau nggak punya passport bisa di penjara. Your handphone. Your handphone. Please call me. I have. Yeah. No, wait, you. To me. Calling. First, eat one balut. Huh? Give you this, okay? Oh, makan. Yeah. And then phone. After phone. Oh, no problem. Balut. Okay. And phone. Okay. Eat your handphone. Please to me. Yeah. Okay. No problem. Okay, yeah. Thank you, brother. Very good. One balut. Gimana nih? Gini, geng. Kita ke hotel aja sekarang. Siapa tahu dari sana. Okay, yeah. Brother. Yeah. You open here, okay? Oh. Then you put some salt. You like it? It looks delicious. That's good. Okay. Go. First time. Go. What a bulu, yeah?
Ada anak bebek. Go, 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 Okay, you'll get my phone, yeah. Thank you, brother. You're welcome, welcome. Nomor telepon Tete yang di Filipina berapa ya? Salah satu tips traveling, kita ngambil kartu di tempat kita menginap. Hai, aja. Kenapa sih? Kok susah napas? Sakit tuh. Lagi ngapain? Update blog. Kok naked? Bacanya nekat, soalnya modalnya nekat. Oh. Kenapa nggak bucket list traveler atau selfish traveler? Eh, Min, lo kalau nggak suka ngomong aja langsung, nggak usah nyindir. Eh, gue tadi ngomong kok iya gue nggak suka. Ya sorry kalau gitu. Gue kira kalian seneng ngebantuin gue sama bucket list gue. Udah. Cepetan baikan. Jangan sampai gara-gara traveling kita itu berantem. Gara-gara bucket list, bukan gara-gara traveling. Iya, gara-gara bucket list. Trin, lu mau kemana? Thank you.
Oh, Indonesia lawan Filipina. Dan pada saat itulah saya menerima email dari seseorang yang sangat misterius. Namanya Mr. X. Ya gue juga sempat mikir gitu, cuman dipakai buat aneh-aneh apa juga sih? Itu bisa dipakai buat penyelundupan narkoba, human trafficking. Ya, seenggak-enggak itu bisa dipakai buat melet lo. Ah, lo jangan ngomong gitu lo. Gue jadi takut nih. Siapa yang ngirim ya? Siapa ya? Apa? Email aja gue nggak ada. Ih, Trin, serius lo dia? Aduh, siapa ya? Gue udah nelfon bapak, mama, bos gue. Sampai mantan gue, gak ada yang ngaku. Apa mungkin dia ya? Dia? Di siapa? Enggak, gue sempat ketemu cowok misterius gitu di Lampung. Namanya Paul Traveler. Charming. Pasti dia. Ah, tapi aneh ah. Masa segitunya sampai mirip tiket? Ditelepon coba. Nggak tukeran nomor? Tanya di sosmed? Udah, cuman nggak dibales. Ya. Rugi sih kalau nggak jalan. Enggak. Kita kan traveling bareng. Ya, berangkat bareng, pulang bareng. Udah. Ih, Nora. Rezeki itu harusnya diambil, malah sok mau bareng-bareng. Padahal, siapa ya yang tadi lagi berantem? Apa gue minta tambahan 3 tiket ya? Trin, itu namanya ngeluncak. Ya habis gimana dong? Jatah cuti lo masih ada. 4 hari sih ada, termasuk perjalanan. Ya udah Trin, jalan aja. Ikhlas nih. Ikhlas kok. Aku gak ikhlas. Ah, tapi gue gak bisa pergi udah. Gak punya duit, lupa. Si ada. Udah. Nanti gue transfer lo. Lo wajib pergi, Trin. Iya, nanti gue juga transfer kok. Ya. Yeah. Nanti transferin ke aku ya, Teh. Iya, Ezra ini bener dong. Enggak. Nanti kalau misalnya aku menang lotre, aku transferin ke Teteh. Welcome to Mekani Holiday Resort.
club mate kani. My name is Falcon as a general manager. And we already prepare everything for you, Mrs. Trinity. Wait. I don't think I can afford this. You're joking, right, Mrs. Trinity? So, who ordered this? Every fix is under your name. The payment is already done. Thank you. Nice to meet you and welcome. Trin? Trin! Hi! Hi! Aduh, thank you banget udah beliin tiketnya. Tiket apa? Aduh, lo udah deh, jangan bercanda. Gue pusing nih. Gue gak beliin lo tiket. Emang siapa yang beliin? Trin, come on. Kalau gue memang mampu buat beliin orang tiket ke sini, gue pasti pakai sendiri lah. Ya juga sih. Tapi gue serius. Lo berani sumpah nih sekarang, bukan lo yang beliin gue tiket ke sini. Tren ya bikin time lapse. Gue nggak tahu ya kalau tren atau enggak. Tapi dia kirim sini untuk bikin time lapse buat orang. Boleh lihat ya? Nih hasilnya udah jadi. Gue bikin kemarin. Ah gila, keren banget. You know it's crazy, Trin. Sejak gue kerja di sini, gue sempet kepikiran lo, Trin. Kayak nge-hail aja, tiba-tiba lo bakal nongol di sini. And here you are. Well, be careful what you wish for, then.
Iya kan? Gue harus berterima kasih ke alam semesta. Oh, dan ke Mr. X, of course, yang ngirim lo ke sini. Benar-benar. Akan aneh banget loh kalau antara kita tuh nggak ada apa-apa. Amin. Udah diatur segini jelasnya loh. Gue akan jadi laki-laki paling bodoh di alam semesta kalau gue nggak bisa baca tanda-tanda yang udah sejelas ini. Oke. Okay. Jadi maksudnya? Kita jodoh, Tren. You know? Tinggal kita jalanin aja. Gue ini gak gampang jatuh cinta. Selalu ada tembok besar yang gue bangun supaya gak gampang kebawa perasaan. Tapi entah karena suasana traveling, karena Maldives, atau karena Paul, kok kayaknya tembok itu runtuh. You look beautiful, Trin. Ini seadanya banget loh. I think you look great. Well, thank you. Loh, ini udah dipesenin. Lo harus coba makanan di sini. Ini enak banget dan gue yakin lo pasti suka. Kayaknya enak banget. Tempatnya juga bagus banget lagi. Ada spot yang lebih bagus lagi. Nanti gue ajakin ya. Kenapa? Lo tuh ternyata romantis ya. Makan yuk. Selamat makan. Selamat makan. Aduh, ini basi banget, Paul. Kita tuh dua-duanya suka jalan-jalan. Mana mungkin kita setiap ke tempat baru, kita harus nutup mata, harus surprise. Lagian gue juga bukan anak kecil lah. Tada! Bioluminescent plankton. It sparkles. Keren kan? Mereka kayak gitu karena stres. Mereka ngeluarin cahaya biar nggak dimakan sama binatang lain. Iya ya. Kan ada di Maldives. Sorry. Gue yang minta maaf. Lo yakin bukan lo yang beliin gue tiket ke sini? Kenapa? Gak tau, Paul. Gue ngerasa gak pantas aja ngedapetin pengalaman kayak gini. Maksudnya
Gue tuh siapa? Gue cuma orang biasa. Ya, terus siapa yang pantas? Jelas bukan gue. Gue yang dari kecil udah diajarin kalau mendapetin apa-apa tuh harus usaha sendiri. Lo terlalu banyak mikir, Trin. Itu gue. Look around you. Look where you are. Just be with me. Enjoy the moment. Gak bisa, Paul. Gak nyaman. You're right. Gak pantas. Maaf ya. It's okay. Gue ngerti kok. Gue yang taruh mengandalkan takdir dan jodoh. Seharusnya gue yang usahain ini semua. Makasih udah mengerti. Nanti sampai Jakarta, aku telepon ya. Nanti bareng. Inilah momen di mana gue bingung sama diri gue sendiri. Ketika semuanya ada di depan mata, cuman gak tahu kenapa gue gak berani mengambilnya. Apakah karena ketemu Paul gak ada di bucket list gue? Dan kalau iya, apakah artinya bucket list gue ini malah sebaliknya menahan gue doang? Apa bucket list gue ini lebih penting dari kebahagiaan orang tua? Nanti suami kau yang penuhi semua keinginan kau. Kebahagiaan sahabat-sahabat gue. Nanti gue transfer lo. Nanti gue juga transfer. Tiba-tiba gue sadar akan sesuatu. Kalau gue tuh egois. Janji, tungguin saya nyari gantinya kamu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Trin? Ya. Saya kemarin sempat ngintip blog kamu. Walaupun saya sibuk ya, saya kan nonton karir, terus perawatan. Terus saya banyak banget bisnisnya lah. Tapi saya penasaran. Kamu kok bisa sih jalan-jalan terus gitu? Lagi nabung, Bu. Sama sering ngirit. Hari itu juga gue coba keluar dari comfort zone. Bahagia karena akhirnya berani. Tapi gak tahu kenapa, gue jadi ngerasa ada sesuatu yang belum selesai. Gue jadi kepikiran soal kehidupan cinta gue, yang hampir selalu gak ada penyelesaiannya juga. Sejak pisah dari Paul, dia gak pernah ngubungin gue lagi. Gak tahu kenapa. Seperti yang gue bilang, kisah cinta gue emang gak bisa dibanggain. Satu bintang di langit kelam,
Gue jadi bingung kenapa gue sedih. Gue dikelilingi oleh orang tua yang mencintai gue. Sahabat-sahabat yang ada buat gue. Dan sederet keinginan-keinginan yang menunggu untuk tinggal diraih. Di saat itu, di detik itu, gue tiba-tiba gak pengen menulis apa yang gue lihat. Dan gue memutuskan untuk mengalaminya. Namun tak kau sadari hingga kini. Gara-gara Mr. X juga sih. Ternyata ada ya orang sebaik itu. Mau ngebantuin gue mewujudkan keinginan gue. Kayak kalau kita benar-benar menginginkan sesuatu, alam semesta seakan mendengar dan membantu mewujudkannya. Terus dari situ gue juga sadar, orang sebaik itu pasti gak mikirin dirinya sendiri. Sementara gue masih aja sibuk sama bucket list gue, sama jalan-jalannya gue. Harusnya semua perjalanan yang gue lakuin itu bukan cuma buat diri gue doang, tapi buat semua orang. Buat sahabat-sahabat gue juga. Jadi, sekarang lo mau ngajak semua orang buat jalan-jalan sama lo, gitu? Gue mau semua orang ngalamin apa yang gue alamin. Lama. Eva udah ngantuk, Eva tidur duluan ya. Iya, Dek. Wih. Keren gak? Bagus sekali ini. Hebat kau. Terus, kapan kawin? Terima kasih teman-teman media dan wartawan atas kehadirannya hari ini di peluncuran buku saya yang berjudul The Naked Traveler. Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah dan pengalaman saya yang unik dan seru. Semua tempat yang pernah saya kunjungi sangat membuka mata saya terhadap keindahan-keindahan berbagai negara dan juga kota-kota di Indonesia. Tapi bukan hanya itu. Pengalaman-pengalaman saya juga membuka mata hati saya dan merubah sudut pandang saya melihat dunia. Apa yang Anda takutkan di dunia ini? Sama aja sih, kayak orang-orang lain. Cuman mungkin ada satu ketakutan saya yang lumayan unik.
Saya takut banget kalau nanti tua, saya nyesel. Kok gue dulu gak kesana ya? Kok gue dulu gak ngelakuin ini ya? Makanya saya jalan-jalan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya. Oh iya, silakan. Oh, iya. Dari semua negara yang pernah Anda kunjungi, mana yang paling berkesan? Setiap tempat yang saya kunjungi itu unik buat saya. Dan memiliki pengalaman berkesan masing-masing. Tapi ada sih, satu tempat yang selalu ngangenin. Tanah air kita. Kadang tubuh di sini, hati di sana. Kadang tubuh di sana, hati entah di mana. Untuk itu aku membuka telinga dan mata. Mendengar dan membaca. Menapaki ruang-ruang baru di berbagai belahan dunia. Mempertemukan raga dengan jiwa. Meniti rencana alam semesta. Tubuh dan hati ini perlu melalang buana. Melihat cakrawala dari sudut yang berbeda. Keindahan setiap negara memang tak terlupakan. Dan itu justru membuatku mengenang kampung halaman. Banyak bahasa dan bangsa sudah kujelajah. Tapi tetap saja tanah airku yang punya ruang khusus dalam sukma. Karena kemanapun kaki melangkah, rumahku Indonesia. Traveler, Trinity, sombong. Ibu bos. Apa sih? Ada yang mau ketemu. Siapa? Tompi. Tompi. Kawa dalam bongan jiwa. Yang nyut nyut. Yaudah deh. Mas Tompi, silahkan masuk. Ibu. Aduh, terima kasih banyak. Aduh, saya senang sekali. Oh. Akhirnya saya bisa kerja sama dan mudah-mudahan panjang. Sama-sama. Hmm. Oh, pleasure. Saya langsung pamit kalau gitu. Oh, Tompi. Selain penyanyi, kamu kan juga dokter ahli bedah plastik, kan? Sebentar. What do you think? Umur berapa anjing? Bukan anjing, ya. Saya, ya. Gimana? Badan sih oke, cuma... mungkin daerah dada bisa dibesarkan sedikit supaya lebih perempuan. Sekarang kayak laki. Ini keras begini, waduh. Keras banget ini, Bu. Lagi siapa? Oh. Cerah! Tompi! Tersinggung! Bisa batal kontrak nih. Always right, but I want you to stay tonight, right now, right now. You look like an easy drug, it feels wrong but it's alright. Love is blind but I see light, right here,
on my list.